Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Dapat memasuki dan menetap di surga adalah impian dari semua umat Islam. Namun ternyata terdapat golongan yang tidak bisa memasuki surga. Bahkan golongan tersebut tidak bisa untuk sekedar mencium baunya surga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan harum semerbak dari bau surga. Dikisahkan Abdullah bin Amr bin As, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa mengaku bernasab kepada selain ayahnya sendiri, maka dia tidak akan mencium bau surga. Padahal sesungguhnya bau surga itu benar-benar bisa tercium dari jarak perjalanan 50 tahun." Hadis riwayat Ahmad. Dijelaskan terdapat beberapa karakteristik atau jenis golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Golongan yang tidak bisa mencium bau surga yang pertama adalah kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam. Hal ini didasarkan pada sebuah hadis yang berbunyi sebagai berikut. Pada masa akhir zaman akan muncul suatu kaum yang menyemir rambutnya dengan warna hitam seperti tembolok burung merpati. Mereka itu tidak akan mencium bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, wanita yang berpakaian tapi telanjang. Maksud dari wanita yang berpakaian tapi telanjang adalah wanita yang menggunakan pakaian yang tidak sesuai syariat. Pakaian yang dipakai itu kemudian memperlihatkan bentuk serta lekuk tubuh wanita. Cara berpakaian seperti ini diharamkan dalam Islam. Meskipun menggunakan hijab, wanita yang seperti itu tidak akan bisa mencium bau surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dua golongan termasuk ahli neraka yang saya belum pernah melihatnya. Suatu kaum memegang cambuk seperti ekor sapi yang digunakan untuk mencambuki manusia. Dan golongan kedua, wanita-wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok, kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka, dua golongan tersebut, tidak akan masuk surga, juga tidak akan mencium baunya surga. Sesungguhnya bau surga itu tercium dari jarak sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, orang yang mencambuk manusia. Orang yang mencambuki manusia menggunakan cambuk yang serupa dengan ekor sapi tidak akan mencium bau surga. Hadis yang menerangkan ini adalah sama dengan hadis pada poin kedua. Yang keempat, orang yang mempelajari agama untuk duniawi saja. Orang yang mempelajari ilmu agama hanya untuk memenuhi keinginannya dalam konteks duniawi saja tidak akan dapat mencium bau harum surga. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu barang siapa yang mempelajari suatu ilmu dengan mengharap wajah Allah, yaitu ilmu agama, tidaklah ia mempelajarinya melainkan untuk memperoleh harta dunia, maka dia tidak akan mendapatkan harumnya bau surga di hari kiamat. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kelima, orang yang membunuh orang kafir yang tidak halal untuk dibunuh. Meskipun orang kafir memang merupakan musuh dari umat Islam, namun terdapat beberapa jenis orang kafir yang darahnya haram untuk ditumpahkan oleh umat Islam. Beberapa jenis kaum kafir tersebut antara lain adalah kafir mu'ahad, yaitu kaum kafir yang memiliki perjanjian dengan kaum muslimin. Kafir zimmi, yaitu kaum kafir yang tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin. Kafir mustamin, yaitu orang kafir yang mencari perlindungan keamanan dari kaum muslimin. Ketiga golongan orang kafir ini diharamkan untuk dibunuh sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa membunuh seseorang kafir zimmi, maka dia tidak akan mendapatkan baunya surga. Padahal baunya surga bisa didapati dari perjalanan 70 tahun. Hadis riwayat Ahmad dan Nasa'i. Dalam hadis lain dijelaskan, barang siapa membunuh seseorang mu'ahad, maka ia telah dijanjikan tidak akan bisa mencium bau surga. Padahal bau surga dapat dirasakan dari perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat Bukhari. Yang keenam, istri yang meminta cerai tidak sesuai syariat. Harumnya wangi surga tidak akan bisa sampai kepada seorang istri yang meminta cerai terhadap suaminya tanpa alasan yang dibenarkan secara syariat. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sabdanya, yaitu wanita mana saja yang meminta perceraian dari suaminya tanpa alasan yang benar, maka haram baginya bau surga. Hadis riwayat Abu Daud. Itulah beberapa golongan yang tidak bisa mencium bau surga sesuai dengan hadis. Semoga menambah pengetahuan dan menjaga kita agar terhindar
dari menjadi golongan-golongan yang tidak bisa mencium bau surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bisawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.